Udah ada toppingnya 7.000. Lataro green tea, Thai tea, anggur strawberry ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Leli Novita. Oke, siang ini saya mau keliling cari pedagang atau saya mau cari pedagang atau pebisnis ya, yang dia berdikari usaha sendiri. Nanti kita bisa tanya-tanya bagaimana mereka membangun usahanya, walaupun itu skala kecil tapi patut kita hargai, karena zaman sekarang teman-teman kita harus usaha mandiri ya, harus berdikari, karena seperti yang kita tahu pandemi ini tidak tahu kapan ini akan berakhir. Jadi yang jelas kita harus pintar-pintar, harus kreatif cari ide usaha, walaupun itu tanpa modal atau minim modal, kita harus tetap cari peluang, oke? Dan sebelumnya saya mau ucapkan minal aidin wal faidin, maaf lahir batin, buat para subscriber yang setia selalu menemani saya dari mulai 0 subscriber sampai sekarang ya. Walaupun channel saya masih kecil, tapi saya minta doanya, mudah-mudahan channel ini berkembang sehingga bisa banyak menginspirasi orang-orang yang ingin mempunyai usaha mandiri atau berdikari, teman-teman. Oke, dan kita lanjut, nanti kita akan cari pengusaha, kita akan cari pedagang atau pebisnis yang mau kita liput. Karena sebenarnya nggak semuanya mau kita liput, teman-teman. Kalau teman-teman, saya boleh sedikit cerita, itu di off record-nya atau nggak terekam kamera, itu sebenarnya kita banyak datengin pedagang yang mau kita liput, tapi kita minta izin dulu. Kalau mereka tidak mau kita liput, ya sudah, kita ganti cari yang lain. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, simak videonya sampai habis ya, dan untuk support channel saya silahkan like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat bikin video. Oke, okay? Dengan saya Leli Novita. Oke, seperti janji saya, ini saya ketemu dengan apa ini, jualan es nyoklat ini. Siang-siang seger banget ya, teman-teman. Nah, ini saya mau beli yang absolut, coklat absolut sama cappuccino. Harganya tulisannya 5.000. Iki kok 5.000. ini harganya 7.000, teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang mau usaha seperti ini juga modal minim, teman-teman. Jadi kita cuman beli rombong seperti ini. Kemudian kalau coklat bubuk-bubuk seperti ini ya, kayak velvet, vanilla, taro, green tea, Thai tea, anggur, strawberry, ini ada di toko bahan kue. Biasanya belinya per kilo ya. Nanti sambil kita lihat pembuatannya. Sambil tanya ya, ini bukanya jam berapa, Mbak? Jam 9:30. 9:30 pagi sampai malam. Sampai habis ya? Sampai habis. Nah, biasanya ramainya jam berapa, Mbak? Pagi. Pagi, Mbak. Jam 11. Kalau ada anak sekolah lebih ramai ya, Mbak. Ini deket SMA. Dan teman-teman, ini lokasinya itu di pertigaan di Mas. SMA saya. Ini lokasinya di pertigaan depan pasar Jember. Nah, ini strategis banget, depannya itu pasar dan sebelah sana itu ada sekolah SMA sama sekolah SMK. Jadi ini rame kalau pas ada anak-anak sekolah, tapi kata mbaknya itu ini ramenya jam 11 siang.
jam 11 pagi. Nah, ini yang cappuccino. Ini cappuccino ya, Mbak? Ini yang cappuccino, teman-teman. Dan ini yang coklat absolut. Ini harganya berapaan, Mbak? 7.000. Semuanya sama? Iya. Harganya semuanya sama 7.000. Nah, kalau yang ini cincau buat yang apa, Mbak? Cincau ini. Ya semua kalau nganu, Mbak. Oh, toppingnya. Jadi toppingnya ada cincau. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang coklat absolut, ini vanilla, magma, cappuccino ori, grape, anggur, blueberry, melon. STR itu apa, Mbak? Oh, ini strawberry. Ini ada Thai tea, ada taro. Jadi rasanya macam-macam, teman-teman. Ini siang-siang minum seperti ini segar banget. Udah ada toppingnya 7.000. Ini sama ownernya itu sudah di packing per porsi. Jadi ini praktis banget. Ini ide usaha. Kalau teman-teman mau buka misalnya 2-3 rombong, bisa di packing seperti ini. Nanti dihitung sehari ngeluarin untuk cappuccino ori berapa saset, nanti bisa dihitung. Mbak, ini untuk satu porsi, satu cup. Nah, ini kata mbaknya untuk satu cup, teman-teman. Ini shift-shiftan apa gantian, Mbak? Gantian. Gantian? Iya. Oh. Ini berapa, Mbak? 14.000. Ini rasanya yang 5.000 itu yang mana, Mbak? Ini kan ada 7.000. Iya. Yang rasa durian sama. Yang ini yang 5.000. Mangga, durian sama nangka. Nah, kalau yang rasa buah mangga, durian, nangka itu harganya 5.000, tapi kalau yang selain itu 7.000, Mbak. Ya. Nah, rasanya di sini, teman-teman, ini daftar harganya. Di cappuccino, coklat, magma, vanilla, velvet, taro, green tea, Thai tea, anggur, strawberry, melon, blueberry. Nah, buat teman-teman yang lokasinya di daerah Kudus, boleh mampir ke sini. Ini di depan Pasar Jember, pertigaan dekat SMK 2. Dan ini merupakan ide usaha dengan modal minim, bisa ditiru, teman-teman. Jadi bisa dibuat per saset, dan untuk pembelian bahannya itu ada di toko bahan kue. Oke, sekian dulu, saya mau bayar berapa, Mbak? 14.000. Nah, saya mau bayar, nanti kita minum di mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa. Udah apa-apa ini ya. Makasih. Makasih ya, Mbak. Makasih juga. Iya.